Farizal Malas. Jaringan sulung untuk Karim Mohaimin buat Selangor. Bijak beliau mencari ruang. Menjaringkan gol, teknik yang baik, rendah. Sando bersiap sedia. Empat pemain menunggu dalam kawasan penalti. Tabungan Sando da Silva. Tandukan tepat dari Karim Mohaimin. Jaringan yang kedua berturut-turut untuk Karim Mohaimin selepas beliau membuka akaunnya berdepan dengan JDT pada minggu lalu. Dan kalau anda melihat kepada timing. Umpanan Sandro da Silva, Karim Mohaimin. Di sana! Goal! 2-0 Karim Mohaimin. Menambah jaringan Selangor. Juga menambah koleksi gol yang telah dijaringkan dalam beberapa perlawanan kebelakangan ini. Tidak melepaskan peluang itu. Finishing yang baik Karim Mohaimin. Mengucapkan terima kasih dengan umpanan yang cantik daripada pemain tengahnya, Sandro da Silva. PJ City ketinggalan 2-0 sekarang ini. Faiz berjaya mengasak Saful Rizwan Selamat, membolehkan Ifedayo mengawal bola ini, tolakan ke tepi kepada Hendrik. Cross kaki kanan, Syukuradan pula agak baik di sana. Hampir gol 1-0. Sedikit kelekaan daripada Syukuradan, ketua pasukan Melaka. Mudah tolakan yang dilakukan oleh Karim Mohaimin. Pada minit ke-38 ini, dalam gerak yang akhirnya memihak tuan rumah Selangor mendahului Melaka 1-0. Ya, kali ini tuah untuk Selangor. Syukuradan dengan kesilapan tidak dapat keluarkan bola dengan cepat. Dan di sini Karofani, itu sahaja yang beliau mampu lakukan. Jadi ini penampilan ke-9 Felda dalam kancah Piala Malaysia. Sambil Selangor terus melakukan serangan ketika ini. Dari Prabah terus jadi Karim Mohaimin. Satu flying header yang cukup tepat dan cukup baik dilakukan oleh Karim Mohaimin untuk gol kedua Selangor dan juga jaringan peribadi yang kedua untuk Karim dalam kancah Piala Malaysia musim ini. Walaupun acara kali dilakukan oleh serangan yang dilakukan oleh Prabah Karim sendiri, tetapi hantaran lintang yang beliau lakukan ini. Bola baik dari Syazwan, melepaskan Ifedayo, peluang untuk Ifedayo. Dan kali ini ruangnya terbuka. Karim Mohaimin mencarikan gol yang kedua untuk Selangor. Jadi Selangor kini berkelebihan secara agregat 2-0 sebelum mereka melangkah masuk ke bilik persalinan. Dari sini sekali kalau anda melihat dia, Amirul Hasan berada dalam keadaan yang agak luar. Ifedayo kembali semula untuk meneruskan permainan. Hendrik, dorongan dari Hendrik mencari Karim Mohaimin.